lagi posisi jam berapa ini? Jam 6 kurang. Tapi sepertinya kelihatan sudah gelap karena emang di sini lagi di daerah dekat pegunungan, persisnya di daerah Pandaan. Nama tempat ini Cafe Sawah View. Nah, buat rute kesininya gampang banget, simple banget. Keluar tol Pandaan sekitar 30 meter dari keluar tol Pandaan atau lampu merah tol Pandaan, langsung ambil masuk ke perumahan The Tamandayu. The Tamandayu Pandaan, masuk terus aja lurus sampai gerbang masuk atau gate masuknya perumahan The Tamandayu, belok kiri. Masuk ke sini, nah di sini ada kafe yang bukanya, mereka buka dari pagi jam 10 sampai jam 10 atau jam 9. Pokoknya bukanya pagi sampai jam 9 malam atau jam 10 malam. Dan weekend pasti mereka buka lebih cepat, lebih pagi, dan tutupnya pasti lebih malam lagi. Nah, di sini ada wahana permainan anak-anak, ada macam-macam. Ada food court-nya juga, macam-macam jual macam-macam menu. Dan harganya seperti ini, saya kebetulan tadi kita pesan di Masakan Bu Nur. Nah, untuk range harganya di sini tadi saya pesan ayam kampung bakar harganya 20.000, terus ada gurami bakar 20.000. Harganya, range harganya untuk makanan paling mahal 22.000. Dan untuk minumannya ada macam-macam. Minumannya berapa ini, Bro? Range harganya 15.000. Sure. Satu 15.000. Oh ya. Minumannya menurut aku sih ya lumayan ini sih. Makannya segini 20.000, ini 15 ya. Tapi ada perhitungannya sendiri-sendiri sih, saya nggak tahu. Ini karena konsepnya food court, jadi kita temuin banyak makanan. Di sini ada musolanya juga, musolanya ada 3 saya lihat. Lalu ada tempat makannya berupa odor, berupa gazebo. Thank you.
like, subscribe. Ini saya atau sore ini menjelang petang saya masih juga main-main di daerah Pandaan. Ini ternyata tempat makan yang bagus banget. Di sini ada tempat makannya berupa food court. Di sini kalian bisa temukan ada gazebo-gazebo, ada mainan buat anak-anak juga. Ada makanan minuman lengkap banget di sini, dan di sini view-nya sawah pastinya. Lalu ada view bonus juga, view gunung, dan malam-malam bagus banget di sini buat